rekapitulasi penghitungan suara tingkat panitia pemilih kecamatan atau PPK Hamparan Perak yang dilangsungkan di gudang tembako Klumpang Kebun dijaga ketat oleh personil TNI dan Polri. Kapolsek Hamparan Perak Kompol Azwar turun langsung mengamankan penghitungan suara. Pantauan Tribrata TV di lokasi, penjagaan dari Polsek Hamparan Perak juga dibantu oleh personil TNI dengan sangat ketat. Lokasi penghitungan suara juga diberi tanda batas tali bertuliskan dilarang masuk jika tidak memiliki tanda pengenal. Ketua PPK Hamparan Perak Tri Eva Wahyudi mengatakan, rekapitulasi penghitungan surat suara yang dibuat paralel untuk mempercepat proses penghitungan di 434 TPS dari 20 desa. Hari Sabtu kita adakan penghitungan di Kecamatan Hamparan Perak, di tingkat desa, yang mana di sini kita buat 4 paralel. Dari TPS kita ada 434. Nah, jadi tiap hari satu hari satu desa. Nah, kalau memang terjadi tidak siap dalam satu hari, kita bisa skor, besok kita lanjutkan lagi. Harapan saya sukses. Harapan saya sukses. Ya, kecurigaan-kecurigaan daripada saksi-saksi, ya kan, kita coba selesaikan di sini, paling tidak dalam penghitungan rekapitulasi tingkat kecamatan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.